Malam Nisfu Syaban dan tuntunan apa yang disunnahkan. Ini banyak muslimin memang yang menyalahgunakan ya, dalil-dalil. Jadi mereka tidak memilah mana dalil yang sahih dan mana dalil yang lemah, apalagi hadis-hadis yang palsu. Hadis yang menjelaskan tentang masalah adanya sholat di Nisfu Syaban, sholat secara khusus namanya sholat Nisfu Syaban itu tidak ada. Hadis yang palsu, maudhu itu. Yang ada memang adalah fadilah mengerjakan sholat malam di Nisfu Syaban, sholat tahajudnya. Sholat tahajud seperti biasa, tapi khusus malam Nisfu Syaban punya fadilah. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mendapatkan giliran nginapnya Nabi SAW di rumahnya. Terbangun tengah malam, dia melihat Nabi SAW tidak ada di sebelahnya. Maka Aisyah SAW terbawa rasa cemburu. Dia memakai bajunya, kemudian mengelilingi rumah-rumah Nabi yang lain. Ya, istri Nabi yang lain takut Nabi ada di sana gitu. Diketukin satu-satu, ternyata enggak ada. Lalu Aisyah tergopoh-gopoh pergi ke masjid mendapatkan Nabi SAW sedang sholat. Begitu Nabi SAW lihat Aisyah lagi ngos-ngosan jalan, gitu kan, kena buru-buru. Kata Aisyah, kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kau cemburu lagi? Ini adalah malam Nisfu Sya'ban. Artinya saya sholat malam ini karena ini adalah Nisfu Sya'ban. Ini hadis yang sahih, gitu kan? Dan memang dianjurkan oleh para ulama, mereka mendirikan sholat malam di malam Nisfu Sya'ban itu sholat tahajudnya. Tidak ada malam khusus, tidak ada sholat khusus namanya malam Nisfu Sya'ban. Di siang harinya dianjurkan seseorang berpuasa, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa. Terlebih lagi Nisfu Sya'ban itu, ya kenaknya malamnya itu berarti puasa tanggal 14. Kalaupun Nisfu Sya'bannya malam hari ke-15, dan kita tahu ada puasa Iyyamul Bid, ada 13, 14 dan 15. Itu kita dianjurkan puasa 3 hari, kan gitu. Tapi tidak diniatkan khusus puasa Nisfu Sya'ban, khusus puasa itu. Karena memang secara umum Nabi SAW puasa sebulan penuh di bulan hadis Nisfu Sya'ban diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Muhammad. Innallaha yattali'u 'alal ard. Sesungguhnya Allah yattali', yattali' itu menilik. Apa itu menilik? Memandang. Ya, Allah memandang ke bumi. Lalu dikatakan fayaghfir li jami'i 'ibadihi. Lalu Allah mengampunkan semua hambanya illa thnain, kecuali dua. Siapa yang dua yang tidak dapat ampunan itu? Yang pertama, li musyrikin, bagi orang yang musyrik. Syirik terbagi dua. Ada syirik yang jali menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Nah, kata syirik, mohon hati-hati, banyak yang bukan syirik, kita anggap syirik, tapi dia termasuk mitos. Mitos itu belum tentu syirik, dia cuma bid'ah aja. Contohnya, ada mitos kalau mau bulan Ramadan mandi pakai daun atau bunga gitu ya, itu bukan masuk syirik, dia masuk ke uruf tradisi. Jika ada kebatilan di dalam pelaksanaannya, yang batil itu pelaksanaannya, bukan mandinya. Contohnya mandinya campur baur laki perempuan ya, atau ada niatnya tertentu yang tidak benar. Nah, itu baru itu yang salah, tapi tidak disebut syirik. Contoh apa lagi? Ziarah kubur sebelum Ramadan itu tidak masuk syirik, itu termasuk ke bab yang diperdebatkan. Karena Nabi, kalau Nabi berziarah itu hampir setiap mampir di rumah Aisyah. Nabi setiap pekan pasti nginap di rumah Aisyah. Berarti Nabi berziarahnya setiap pekan. Dan Nabi SAW berziarahnya bukan siang hari, tapi malam hari. Lebih menakutkan ya. Kita takut sama hantu. Nabi tidak pernah mengajarkan takut. Yang kita takuti itu orang hidup, bukan orang mati. Ini orang mati kok takut. Makanya banyak iblis, banyak setan di situ. Kita ditakut-takutin. Yattali'ullahu tabaraka wa ta'ala, Allah melihat ila khalqihi, kepada makhluknya. Lailatan nisfi min sya'ban, di malam nisfu sya'ban. Jadi Allah melihat khusus kepada hambanya malam nisfu sya'ban. Bagaimana cara pandangan Allah kepada hambanya? Ya, pandangan khusus. Jadi kalau pandangan khusus kepada seorang hamba yang berdosa adalah dengan pengampunan hamba anda terkasih, dengan rahmat, tambahan rahmat dan berkah. Jika anda tidak punya dosa, berarti dipandang dengan rahmat, ditambah berkah. Kalau punya dosa diampuni. Dan kata Nabi, wa yaghfiru, dan Allah akan mengampuni li jami'i khalqi, kepada semua makhluknya. Allah melihat, kemudian setelah itu Allah membagi-bagikan pengampunan di malam Nisfu Sya'ban, nah, li jami'i khalqi, kepada semua makhluknya, illa li musyrikin aw musyahin, kecuali dua orang yang tidak mendapatkan pengampunan dari Allah di malam Nisfu Sya'ban, yaitu musyrik, orang yang menyekutukan Allah, kemudian yang kedua dari ahli iman, orang yang musyahin, punya kebencian dan dendam serta permusuhan dengan saudara. Maka mari di malam Nisfu Sya'ban nanti kita meningkatkan istighfar kita, ibadah yang sangat luar biasa yaitu istighfar sesuai dengan tadi pengampunan Allah, memohon pengampunan kepada Allah, kita beristighfar sebanyak-banyaknya, berdamai dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga berdamai dengan saudara sanak kerabat. Persiapkan mulai hari ini hadiah dan segala macam apapun ya, mungkin boleh sorenya makan bersama, malamnya makan bersama setelah berzikir, beristighfar. Dan pastikan di hari itu, dimulai hari ini, di hari itu kita sudah tidak punya dendam kepada siapapun, tidak punya permusuhan, tidak punya persengketaan dengan siapapun.
Kalau sudah begitu, berarti Anda akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan alangkah indahnya pengampunan dari Allah. Adapun ibadah-ibadah yang lain, tidak ada pesan khusus dari Nabi ibadah-ibadah tertentu. Tidak ada pesan salat tertentu, tidak ada pesan apapun. Yang jelas semalam itu adalah Allah mengampuni hamba-hambanya. Maka yang sangat sesuai adalah memohon ampun kepada Allah. Dan kecuali orang yang mempunyai permusuhan, maka ayo kita jaga iman agar tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah. Yang kedua adalah ayo berdamai dengan sesama manusia dengan menghilangkan dendam, dengki serta permusuhan. Adapun yang ingin melakukan sholat di malam hari itu, wong di malam sebelumnya pun juga boleh, maka yang ingin melakukan sholat malam itu juga boleh. Apakah sholat hajat, sholat tasbih, atau sholat yang lainnya diperkenankan. Ya, jadi diperkenankan sholat apa saja, sholat hajat, mengulang hajatnya banyak, hajat keluarga, hajat bisnis, hajat ini, hajat boleh. Lakukan sholat sebanyak-banyaknya malam itu, dan lakukan zikir sebanyak-banyak malam itu, dan istighfar sebanyak-banyaknya malam itu. Adapun jika ada amalan sholat khusus yang selama ini dilakukan sebagian orang, mohon niatnya saja diluruskan, niatnya adalah niat sholat hajat diulang-ulang. Atau sholat-sholat sunnah yang selama ini Anda ketahui, rubah niatnya dengan niat yang demikian itu. Mungkin setelah bangun malam Anda tahajud, atau mungkin Anda ba'diyah isya'nya, 2 rakaat plus 2 rakaat. Kemudian Anda melakukan sholat awabin, sholat antara maghrib dengan isya', yang dilakukan sebagian beberapa 2-6 rakaat. Anda bisa gabungkan itu semuanya, sehingga sampai terhitung berapa rakaat sekuat Anda. Jadi yang jelas, di malam itu tidak ada himbauan khusus sholat tertentu, tapi kalau Anda ingin melakukan sholat tentu tidak dilarang. Maka yang bukan dilarang, karena di hari yang lainnya pun boleh, maka di hari tersebut juga boleh. Innalillahi fi ayyami dahrikum nafahat, Allah itu mempunyai nafahat. Biarpun hadis ini diperselisihkan para ulama, Imam At-Tabrani meriwayatkan bahwa Allah itu mempunyai nafahat dalam setiap saat tertentu. Nafahat itu adalah karunia yang sifatnya maknawi, rohani, batini. Ta'aradu laha, maka hadanglah karunia Allah tersebut, nafahat rohaniat tersebut, hadang. Cara menghadangi gimana? Bukan nongkrong kita, akan tapi menghadangnya dengan ibadah. Lakukan ibadah, baca Al-Quran dan sebagainya. La'alla yusibakum nafhatun, barangkali kamu akan dapatkan satu nafhah, satu titik rohaniat, satu tetes rohaniat. Sehingga menjadi sebab falantas kau abadan. Dalam riwayat, ba'daha abada. Sehingga kau tidak akan menjadi orang yang bakal sengsara selamanya. Jadi perlu kalau ada berita bahasanya di hari itu, bahkan dalam riwayat Nabi pergi di suatu ketika dalam hadis yang lain, faqattu Rasulullah, kata Siti Aisyah, aku kehilangan Rasulullah. Karena itu jatahnya Siti Aisyah. Kemudian fa idza huwa bil baki, tak tahunya fa kharajtu, kata keluar Siti Aisyah, fa idza huwa bil baki, Nabi dibaki. Dibaki di antara masjid Nabi dengan makbarah, kuburan itu adalah namanya baki. Di baki itu kuburan di situ Nabi, di sekitar itu. Kemudian Siti Aisyah datang. Kemudian ya Rasulullah menegur kepada Aisyah. Ya Aisyah, atakhafina ayahifallahu alaika wa rasuluh? Apakah kamu kenapa ke sini Aisyah? Apakah kamu takut Allah dan Rasul-Nya nyanyikan kamu? Enggak. Kata Rasulullah, inni dhanantu dhahabta ila ba'di nisa'ika. Aku kira kamu ke istri yang lain ya Rasulullah. Faqala Rasulullah, Rasulullah menjawab, ya. Zanzilullahu nazalallahu subhanahu wa ta'ala kama qala Rasul, Allah subhanahu wa ta'ala turun Lailatan Nisfi Sya'ban, maksudnya turun Allah adalah memberikan rahmat secara khusus, memberikan karunia secara khusus Lailatan Nisfi Sya'ban di malam Nisfu Sya'ban. Fayaghfiru, dan Allah memberikan pengampunan li aqtaro, lebih banyak min adadi sya'ri ghanami kilabin, lebih banyak daripada bilangan bulu dombanya Bani Kilab. Jadi Bani Kilab itu adalah satu kabilah yang paling kaya, punya kambing, punya domba, dan itu bulu dombanya suruh hitung. Maksudnya enggak usah dihitung bulunya, maksudnya Allah akan berikan pengampunan seluas-luasnya. Ya, artinya Nabi melakukan, mengkhususkan juga, artinya Nabi malam itu juga melakukan sebuah kebaikan. Maka dari itu, alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau malam itu kita hidupkan seperti para salafun salih menghidupkan, dan Anda tidak perlu merasa bingung kalau ternyata ada orang yang mengatakan itu adalah amalan bid'ah. Anda sudah mengerti, yang mengatakan bid'ah itu memang biasa, sedikit-sedikit mengatakan bid'ah, kan sudah ada jelas dari Nabi SAW bahwa malam itu adalah malam istimewa pengampunan. Dan apa layaknya pengampunan? Ya kita minta ampun, kan begitu. Anda minta ampun, Anda mencari waktu itu, menanti hari itu. Maksudnya apa Nabi memberitahu kalau bukan karena menghimbau kita? Menghimbau tidak harus berkata bacalah istighfar, enggak. Kalau orang cerdas Anda akan paham, saudara-saudaraku di kampung sebelah Anda pengembala kambing misalnya, Anda pengen rumput, lalu kami berkata di kampung sebelah banyak rumput, artinya apa? Ya pergilah ke sana, gitu. Enggak usah tahu merumput ke sana ini. Jadi hari ini adalah hari Allah, malam ini malam pengampunan. Ya, yang paham mencari pengampunan, selesai. Jadi tidak ada bid'ah di dalam. Ingat betul ketika Mbah Mun mucal di antara yang diterangkan, kena apa sakban darani ruah. Ruah itu dari bahasa Arab arwah, terus dijawakan jadi apa? Ruah. Karena di antara
tradisi Indonesia itu ngikut Yaman. Di Yaman itu ada halnya Nabi Wasinten Hud, dan itu pada waktu napa Saban, sehingga kiai-kiai Jawa kalau kirim doa itu dibarengkan pas napa Saban atau napa Ruah. Kalau masih ingat teng kampung kula nuriyen kiai ku kesel ngeruah, mergo kadang sedina undangan ping 2 ping 3. Ya nek 20.000 mun lumayan lah 20.000. Ya sana ge RT 20.000 kan. Ya kadang 10.000, nek wong lumo ya 50.000. Sampai kiai ku ditanyi iki lumo iki berdet. Dari senine dari kiai ini kadang-kadang ge biji wong. Nah kula niku mun kiai tenan, jadi cara berpikir positif. Kula nu seneng ketemu wong berdet, wong lumo. Wong lumo niku ora didoli, mun nyalami tempel 100.000 njaluk swarga. Ora didoli. Nek wong berdet ampun boten enten hak napa? Adan. Terus kula ndek kiai ini sak ilmune, nek ketemu medhe itu mringakno napa? Hisab. Nek nek ketemu wong lomo nyalami tempel 100 juta sampean bingung. Mbok go wayah wong era ikhlas. Mbok go bangun pondok kadang gratis santri. Ditabung ning bank kok digugat ning akhirat. Bingung, soalnya ketemu wong lomo iku bingung. Nah alhamdulillah kata umat sing napa medhe. Nek syukur mawon, syukur. Terus memang jadi kiai itu adalah latihan mengelola hati. Kula niku pengagum kitab Hikam. Kitab Hikam itu kitab yang melihat sesuatu itu ya baik-baik saja. Masyhur ini dikana hikam mata atoka asyadaka birroh wa mata mana'aka asyadaka nabuh kohroh. Ketika Allah memberi yang kamu minta, berarti Allah ingin memperkenalkan dirinya sebagai zat yang baik, al-baru, yang sangat apa? Baik. Ketika Allah kamu berdoa tidak mustajab, kamu harus bangga dengan Allah. Berarti zat yang kohar, yang keren, yang gak mudah dirayu-rayu, diintervensi.